Selamat datang di Flash News Beta TV. Warga Desa Ploso RT 3 RW 4 Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengeluh sesak nafas terkena asap dari cerobong insinerator milik RSUD Dr. Lukmono Hadi Kudus. Tak tahan dengan asap hitam pekat yang keluar dari RS tersebut, warga pun turun aksi menuntut tanggung jawab pihak rumah sakit. Dengan membawa kertas bertuliskan selamat datang, kampung asap sudah bertahun-tahun, mereka berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Menurut Sugianto, warga yang ikut aksi, mereka jadi sesak nafas imbas dari asap yang keluar dari cerobong milik rumah sakit. Tak hanya itu, tebalnya asap juga membuat penglihatan warga terganggu dan kurang jelas. Sugianto menegaskan bahwa ada bau yang sangat menyengat sehingga membuat pernafasan warga terganggu dan batuk-batuk. Dia menambahkan, akibat asap yang tebal dan pekat itu membuat pakaian warga menjadi kotor. Ibahnya satu itu baunya sengat, sangat menyengat, itu warga itu sesek-sesek. Napasnya kudu pe mati, Pak. Loh sakit tenan ngeti. Pak, itu sejak kapan? Tidak ada kompensasi sama sekali, warga tidak mau. Pak, sejak kapan? Sejak kapan, Pak? Sejak ya sekitar 10 tahun, 5 tahun ini sudah ada. Nah, ini saya mewakili warga. Nah, itu kalau sudah asap hitam sampai menurun, itu ibahnya satu, pakaian juga kena. Pakaian warga itu udah langesen kabeh, Pak. Tuntutannya apa, Pak? Terus kedua, rumah itu ngepel terus. Ngepel terus. Batuk-batuk. Tuntutannya cuma mudah. Waktu itu sudah ada rapat juga. Kalau rapat paling ya ini sudah solusi tak orang tahu di tepati. Dari pihak rumah sakit permintaan warga apa, Pak? Apa? Permintaan warga apa? Permintaan warga ya cerobong ini bisa buah, bisa menetak air, rasa ngel-ngel. Oke, tidak ada asap. Paling tidak ada asap yang mengepul seperti asapnya itu tidak sampai keluar seperti itu, Pak. Lantai rumah juga harus rutin dibersihkan karena terkena polusi tersebut. Sugianto mengaku, hal itu sudah terjadi sejak 5 hingga 10 tahun lalu. Dia juga menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak pernah memberikan kompensasi apapun kepada warga yang terdampak. Ia berharap dengan aksi yang dilakukan, pihak rumah sakit bisa segera memperbaiki kesalahan yang ada. Tidak ada lagi asap yang keluar dan mengganggu warga. Terima kasih sudah menyaksikan Flash News. Selalu perbarui informasi Anda di Beta TV dan portal berita betanews.id. Sampai jumpa.